Halo Kak, aku mau kasih tips ya. Kalau misalkan kita mau bikin simpul pita, biasanya kan drama ya, mencong-mencong gitu, nggak bagus kayak gini contohnya. Kan udah di pita kayak gini, nah hasilnya tuh mencong ke sana, ke sini, kayak miring kayak gini, ya kan? Pasti pernah kan ya? Nih aku mau kasih tips caranya. Kalau biasanya ngasih pita itu dari bawah gini ya. Kalau aku biasanya aku balik kayak gini. Jadi dia ngadep ke aku. Ininya kayak gini ya. Jadi aku mitanya itu dari atas. Nih, aku ini simpul mati dulu ya biar enggak gerak-gerak ya. Jadi aku mitanya dari atas kayak gini. Bisa kayak gini Kak, no drama ya, dia langsung kenceng gitu ya, gak mencong-mencong gitu. Nanti ini aku kasih lem ya sebelah sini biar dia bisa gak geser-geser. Sekian tips dari aku, semoga bermanfaat.